nggak bisa ya, di cancel terus. Ya udah, kita jalan aja yuk. Yuk. Pak Jun. Pak Jun, yuk kita pulang. Mobil udah siap noh. Yuk. Nggak usah. Nggak sudi saya naik mobilnya Mas Saro. Uy, tadi pas berangkat mau Pak Jun. Itu kan tadi sudah kepepet dan akan telat. Kalau sekarang ceritanya sudah beda. Nih. Saya bayar ganti bensinnya sesuai dengan harga taksi online nih. Supaya saya nggak punya utang sama Mas Saro. Pak Jun, kagak usah repot-repot begini. Bos Hajiro itu ikhlas, beneran. Nih. Bener nih? Iya, ikhlas, Redo. Sudah. Di, lu ikut Bos Hajiro kan? Gak mau, Pik. Lah, tadi aja mau. Maaf ya, sekarang gak mau. Woi, kok jadi begini sih? Gawat nih. Diana, terus lu pulangnya gimana dong? Pak Junedi. Hah? Kansuk? Iya. Assalamualaikum, Pak. Hei! Pok, ayah kan sudah bilang. Ayah nggak mau kembaran bajunya sama Samsul. Oh, udah terlanjur, ayah. Maaf ya. Hei. Pak Junedi, maaf ya saya terlambat. Di. Iya, nggak apa-apa, Sol. Makasih ya kamu udah jemput aku sekarang. Antum ngapain sih, hah? Kalau jangan nggak bisa lihat-lihat gitu, hah? Main nabrak aja. Lihat, bisa sih. Bentar. Antum bukan harus sama Pak Junedi, hah? Mana Pak Junedi, hah? Terus Diana mana? Gawat ini, Bos Haji, gawat! Main kawat? Gawat, Bos Haji. Masih aja bisa bercanda lagi serius begini. Udah, terus apa? Diana dijemput sama si Bisul. Hah? Bisul? Samsul? Hah? Mana dia? Hah? Tuh! My baby G! Tarik napas, Bisul. Tarik napas. Buang. My baby G! Aduh, kan ada lagi. Udah. Ini dilihat banyak orang. Sabar, Bos Haji. Ayah kagak tega kalau Bos Haji ngeliat ke sana terus. Udah. Sabar. Ya, kita cari spot buat foto-foto yuk. Yuk. Ayo. Di sini deh kayaknya. Yuk. Ayo kita ya, foto. Ya. Senyum dong ayahnya. 1, 2, 3. Lurus mas, lurus.
Aku bangga banget sama kamu, Di. Makasih ya, Sul. Kamu udah berusaha jemput aku. Aku juga bangga banget sama kamu. Maaf ya, aku gak bisa bawa apa-apa. Tapi aku punya satu hadiah kecil buat kamu. Jangan dilihat harganya ya, Di. Wah, ih bagus banget, Masya Allah. Makasih ya, Sul. Kamu suka? Suka banget. Ini cantik banget. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Keadaan abe gimana, Pak? Lagi diurut tuh mayati. Kepala amadarnya kebentur setir. Innalillahi. Ya, Akbar udah sadar kok. Emang tadi sempat pingsan. Gak apa-apa kok katanya. Ya, penting kan Akbar selamat, ya gak? Iya. Ya, Alhamdulillah ya Allah. Malang kali nasib kau, Bang Abai. Kita cek aja yuk, Tet. Ayo. Pak, kita cek dulu ya, Pak. Oh iya, silakan, silakan. Duluan. Kan sih, Tet. Aku lebih khawatir loh. Apa sih, Tet? Ini. Ya, masalah mobil biar gue yang urus. Gue nanti akan ngobrol sama ibunya mobil. Ya enggak? Tadi Akbar sih bilang juga sama gue begitu. Oh, dicatat, Pak RT. Oh iya dong, catat. Siap. Ya. Ayo, ayo. Baik, pelan-pelan. Sekarang sendirin. Pelan-pelan. Nah. Insya Allah gak apa-apa, Bay. Lu kalau emang gak kuat puasa, gak usah puasa dulu deh. Ya kan namanya juga musibah, emang ada yang tahu? Enggak, Acing. Abai mau puasa aja, sayang. Ya, tapi nanti minum obatnya begitu buka dan makan. Jangan lupa diminum obatnya ya. Iya, Cing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abai. Bang Abai, alamak, kaget kali aku dengar kau kecelakaan loh Bang Abai. Khawatir kali aku. Kau baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Tet, gak apa-apa. Cuman kepala doang kebentur setir. Alamak, kasihan kali kau. Tapi kau hebat juga ya. Maksudnya kau kuat kayak gitu loh, gak nangis kau. Keren kau. Soalnya kata bapakku nih ya, biar kalian tahu, laki-laki yang kuat itu enggak cengeng, otot kawat tulang besi. Coba kocek dulu lah, Bang. Kuat enggak? Baik. Coba ceritain deh sama gue. Kok bisa sih lo kecelakaan? Enggak, emangnya lo nabrak apa? Di jalan gue ngehindarin orang, Ras. Gue banting setir ke kiri, tapi malah nabrak trotoar. Oh, lo nih pasti ngebut-ngebut nih, Bay. Aduh, Bay, lo itu tuh bawa mobil lo, Bay, bukan bawa Tamiya. Ini salah lo nih pasti karena ngebut-ngebut. Iya, maaf, Ras. Gue tuh takut telat, makanya gue ngebut tadi di jalan. Gue gak enak sama Samsung sama Diana. Iya, tapi untung aja lo di dalam mobil sendiri. Coba bayangin, kalau di dalam mobil itu isinya ada Samsul, Pak Junaidi, Diana, gimana coba? Kan Akbar sama Gus Mujidin. Alhamdulillah, akhirnya aku udah bisa deket sama Gus. Deket banget. Segini nih deketnya. Emang ada hikmahnya juga itu musibah ya. Ini semua udah diatur sama Allah. Itu artinya, memang saya yang pantas buat ngurus Gus. Emang benar-benar musibah bawa berkah. Tapi kalau nanti Laras mau kesini nengok Gus gimana ya? Oh ya nggak bakal saya kasih kesempatan nengok dong. Kan selama Gus ada di sini, saya yang bikin aturan.
Laras gak akan boleh nengok Gus apalagi mampir ke sini, Kak. Aduh, saya ini benar-benar cerdas ya. Tapi kalau nanti warga nyalain saya karena Gus tinggal di sini, terus Roy mulai banyak pertanyaan dan protes, gimana ya? Udah deh, udah ntar aja mikirin yang itu. Yang pasti, yang penting sekarang Gus ada di sini, deket sama aku, deket di mata, deket di hati. Diminum dulu tuh Gus. Pokoknya hari ini Gus Abate nggak usah puasa dulu ya. Kan harus minum obat. Nggak usah Yan. Masa saya kalah hanya gara-gara sakit yang nggak seberapa ini? Iya sih Gus. Tapi kalau Gus Abate nggak minum obat, nanti teh malah makin sakit. Kan besok-besok puasa mah bisa diganti ya tuh Gus. Yaudah deh, kamu yang maksa ya. Hah? Iya, iya. Saya yang maksa. Kalau minum obat, tapi perut kosong, nanti mah saya sakit. Oh iya Gus, lupa. Tadi aja bos mami teh nitipin kue buat Gus Abah. Tunggu sebentar ya. Tara, ini dia kuenya Gus. Elah, kecil banget kuenya. Mana gua udah kelaperan lagi. Oh iya Gus, ceritanya gimana atuh? Kok bisa kecelakaan gitu? Ini gara-gara anak Akbar ngebut. Padahal sudah saya ingetin loh, tapi gak didengerin. Aduh ala iya, si Abai ngebut? Iya. Ya, tapi ya namanya musibah bisa terjadi mana saja, kapan saja. Udah kehendak Allah, kita bisa apa coba? Hebat pisan, uy. Gus Abah teh gak marah sama si Abai yang udah bikin Gus celaka. Gara-gara Abe sih memar dah pala gua. Ana gagal, Pik. Ana gagal ngantar Diana pulang. Padahal Ana tadi udah bahagia banget loh bisa ngantar Diana ke sini. Lagian sih Bos Haji pakai segala trauma sama Pak Junet. Coba Bos Haji udah kagak trauma sama Pak Junedi. Misi kita bakalan berhasil Bos Haji. Pik, Ana gak paham, Pik. Dada Ana tuh terasa sesak banget setiap ngeliat Pak Junedi. Kayak yang ada di dalam hati Ana ini rasanya kayak ditindih batu. Au, sakit dong. Bos Haji, jangan sedih ya. Udah jangan sedih lagi. Masih ada lain waktu. Yang terpenting, Bos Haji udah berhasil tuh. Tadi boncengin Diana, ya enggak? Ah, udah duduk berduaan, mesra banget tadi ayah lihat. Ah, itu udah termasuk golongan-golongan berhasil, kalau menurut ayah. Iya. Ikan? Iya, antum bener, Pik. Ya, video yang tadi sih memang ya sedikit menghibur hati Ana lah. Masya Allah. Ana cukup seneng, Pik. Tapi paling tidak, ya Ana sudah berhasil lah mengantar Diana ke sini. Dan ini sangat berarti buat Ana, Pik. Karena ini adalah pencapaian yang besar buat Ana, Pik. Kan? Tapi sayangnya, balasan dari Diana sangat menyakitkan. Hmm.